tidak serik buat hal di media sosial. Kali ini nama usahawan sensasi, Datuk Seri Aliff Syukri menjadi sebutan ramai sekali lagi apabila berjoget bersama dua orang anaknya iaitu Khadijah dan Amma Ahyan. Video berdurasi beberapa saat itu memaparkan Aliff Syukri seronok berjoget, namun kedua-dua anaknya kelihatan terpaksa melayan, malah berasa malu melihat kelakuan bapa mereka. Bukan saja perlu aku melayan kerana bapanya, tetapi Aliff turut memarahi Khadijah kerana enggan menari bersama serta malu-malu. Tindakan yang dilakukan oleh usahawan tersebut sememangnya mengundang kecaman serta ramai berasa simpati terhadap anak-anak kerana bapa berperangai seperti sedemikian. Bukan saja ramai meluahkan rasa simpati terhadap Khadijah dan Amma kerana terpaksa akur, malah warganet turut petikai tindakan Aliff menari seperti itu apabila berada di hospital.